Komandan Korem 174 Anmuti Waninggap, Brigjen TNI Riza Falevi memimpin acara serah terima jabatan Komandan Kodim 1707 Merauke dari Letkol Zeni Muhammad Rois Edi Susilo kepada penggantinya Letkol Infantri Bayu Kriswandito di Aula LB Murdani Markas Korem 174 Merauke, Papua. Acara sertijab ini diawali dengan pemberian tongkat komando dan diakhiri dengan tradisi pelepasan. Komandan Korem 174 Anti Waninggap, Brigjen TNI Riza Pahlevi berpesan agar Komandan Kodim yang baru meneruskan program yang ada dan termasuk tetap berinovasi terhadap program yang ada. Ya tentunya kalau penekanan ya pada saat proses serah terima ini ya secara keseluruhan harus ditimbang-timbangkan karena tidak lanjuti. Bukan berarti setiap pejabat yang baru juga dia memang punya program yang baru, tetapi tidak terlepas program-program yang sudah dibaik yang diterapkan oleh pejabat yang lama harus ditindaklanjuti. Sehingga terus berlanjut, tidak harus dari nol kembali. Program kita yang sekarang memang sudah banyak, apalagi berjalan sudah tahun 2022 ini sudah setengah semester kan, sudah berjalan sehingga tinggal melanjutkan program lagi. Sementara usai acara serah terima jabatan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara pejabat baru dengan yang lama. Mardianto, Kompas TV Merauke, Papua.